Mazni Mas, pesuruh je PAS di Kelantan untuk menyampaikan amanat dan mengisytiharkan calon-calon PAS untuk negara ini. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Takbir! السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العظيم. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Tiga ayat daripada tiga tempat yang berlainan saya kemukakan malam ini sebelum daripada saya kemukakan nama-nama calon Parti Islam Semdia Semdesia yang akan bertanding di Kelantan, baik peringkat parlimen baik peringkat negeri. Ayat yang pertama daripada surah An-Nisa, Allah Ta'ala menyebut, wahai semoga mukmin tanpa mengira bangsa, bahasa dan budaya, kamu mesti taat pada Allah, aku sendiri, dan juga kamu mesti taat pada Rasul, itu orang yang aku lantik untuk mengajar manusia, dan kamu juga mesti taat pada ulil amri minkum, pemerintah daripada kalangan kamu. Satu. Yang keduanya, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sesungguhnya kami telah kirim ke dunia ini segala-gala rasul kami membawa hujah-hujah yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, kami juga menurun bersama rasul-rasul itu kitab dan keadilan. Liyaquman nas bil qisti, supaya manusia seluruh dunia boleh hidup dengan aman, damai, adil, saksama. Dua. Yang ketiganya ialah ayat secara umum, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kamu semua manusia kena siap bekal, kerana kamu akan berjalan jauh sampai ke dalam kubur, terus hidup balik daripada mahsyar. Kamu mesti bawa bekal, bukan nasi beras, bukan duit, bukan pasport, tapi bekal kamu takwa. Takwa mantu apa yang aku suruh di muka dunia ini, tinggal apa yang aku larang di muka dunia ini. Para hadirin sekalian, kita telah lama kena tipu oleh penjajah. Tipuan penjajah ini ditelan oleh setengah-setengah orang kita, baik bangsa Melayu, baik bangsa Indonesia, baik bangsa Arab yang beragama Islam. Kita kena tipu bahawa agama lain, politik lain, itu mereka ajar, mereka semak masuk dalam kepala kita orang Islam seluruh dunia, termasuk Islam di Timur Tengah sendiri. Daripada hak Timur Tengah itu mengalir mari ke negeri-negeri jajahan, termasuklah tanah Melayu zaman itu dan Malaysia sekarang ini. Mereka ajar pada kita agama lain, politik lain. Dengan cara itu mereka boleh menjajah dan boleh memperandakan ajaran agama dalam bahagian-bahagian ekonomi yang terlibat dengan politik, bahagian-bahagian budaya yang terlibat dengan politik, bahagian-bahagian sosial yang terlibat dengan politik, yang menyebabkan ekonomi kita, budaya kita, sosial kita porak-peranda, tak serupa dengan Allah Ta'ala, no. Dan kita berusaha supaya serupa dengan orang putih, no. Alhamdulillah, dengan ketiga-tiga ayat yang saya baca tadi, jelas pada kita agama dan politik mesti diselaraskan. Kalau agama tidak selaras dengan politik, kalau agama tidak ada kerajaan, supalah kata orang ibarat seorang hakim mahkamah mengeluarkan kenyataan berdegar-degar di mahkamah, tapi tak ada polis yang nak tangkap pesada, tak ada wadah yang nak beri tempat di jail. Akhir sekalinya orang pesada balik kampung. Kenapa? Tidak ada polis yang melaksanakan perintah mahkamah. Jadi sebagaimana putusan hakim tidak ada kesan apa-apa pun kalau tidak disokong oleh, tidak ada kerjasama oleh polis dan wadah, begitulah keadaan hukum hakam dalam Islam.
ya halalnya, ya haramnya, wajibnya, mesti ada badan penguat kuasa. Dan badan penguat kuasa inilah yang kita panggil kerajaan. Satu, yang kedua, oleh kerana kerajaan yang ada hari ini telah dibubarkan. Parlimen baik, negeri baik. Sekarang ini hanya ada kerajaan sementara, dia panggil caretaker. Maka mau tak mau kita kena bentuk kerajaan baru dan bentukkan kerajaan tempat kita ini melalui pilihan raya. Jadi oleh yang demikian, supaya ulil amri boleh diwujudkan, supaya manusia yaqumun nas bil qist, supaya manusia hidup dengan aman damai, perlu ada kerajaan. Dan kerajaan perlu diadakan lebih dulu pilihan raya. Maka tuan-tuan semua wajib keluar mengundi untuk mewujudkan apa ni kerajaan. Dan kerajaannya kita bentuk ialah kerajaan yang disebut ulil amri minkum. Kerajaan yang mengatakan minkum aiminal ladina aman di kalangan orang mukmin. Kelantan sejak daripada 18 tahun lepas kita telah mewujudkan kerajaan yang berdasar kepada Quran hadis, dan kita bertindak semua mengikut agama kita. Yang Allah Ta'ala kata haram, kita haramkan. Yang Allah Ta'ala kata halal, kita halalkan. Ini cara kita buat bekal ke akhirat kelak. Akhirat kelak sebagaimana yang disebut tadi, mau tak mau manusia mesti mati dan manusia mesti hidup. Dan lepas pada hidup mesti berdepan dengan Allah Subhanahu Taala. Ini perkara yang menjadi asas pemikiran kita. Jadi oleh yang demikian, untuk buat bekal di akhirat kelak, tak ada benda lain. Allah menyebut ayat yang saya baca tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Mum mesti siapkan. Mum Melayu baik, Cina baik, India baik, Inggeris baik, Afrika baik, Amerika baik, mesti siapkan untuk makan di akhirat. Dan bekal ini hanya takwa. Takwa dalam akidah, takwa dalam ekonomi, takwa dalam sosial, takwa dalam budaya, takwa dalam segala-gala. Alhamdulillah, kita telah tunggu contoh cara, walaupun kita tidak mempunyai kelengkapan yang cukup, tapi sekadar mana yang Allah beri pada kita, kita tunjuk sepenuhnya dalam masa 18 tahun lepas. InsyaAllah para hadirin semua, malam ini saya akan baca satu persatu nama-nama calon kita. Mudah-mudahan mereka ini, bagaimana yang dibaca, ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil yang berhormat Datuk Taqiyuddin sekejap tadi, alladzina immakannahum fil ardi aqamu salah.